Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'du. Ikhwati fillah, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita mulai perdana untuk membaca dan mengkaji sebuah matan dalam fikih yang diberi nama oleh penulisnya dengan dalil talib linailil matalib, yang dikarang oleh al-allamah Mar'i Ibn Yusuf Al-Karmi Al-Hambali. Naskah ataupun cetakan yang kita akan pakai dalam kajian kita ini, ada berapa banyak cetakannya? Ada tahqiqnya Sultan Al-Id, ada tahqiqnya Al-Jammar, ada tahqiqnya Al-Faryabi. Al-Faryabi disampaikan beberapa masyayikh, diantara Syekh Dr. Ahmad Al-Qaimi, bahwa naskah ataupun cetakan yang terbaik adalah cetakannya Nadhar Muhammad Al-Faryabi yang kita jadikan sebagai pokok dalam kita mengkaji kitab dalil talib ini, karena memang dia dengan tahqiq muqabalah 3 naskah manuskrip dan mendapatkan rekomendasi banyak para ulama rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah, kita ketahui bersama bahwa di antara ilmu yang pantas untuk kita berikan waktu emas kita adalah ilmu fikih. Sebagaimana disampaikan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya atau muqaddimah kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Hadzab, karena akan membahas di sana perihal ibadah-ibadah praktis yang berhubungan dengan amalan-amalan kita seharian, baik berupa ibadah ataupun muamalat ataupun dia itu fikih usrah ataupun dia itu berkenaan dengan qadha, peradilan dan jinayat, yang hal ini merupakan satu kebutuhan bagi seorang muslim ketika ia ingin beribadah di atas ilmu, beribadah di atas syariat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengambil kitab ini karena memang kitab ini di antara kitab matan atau kitab fikih yang mukhtasar, yang ringkas, yang paling masyhur dan paling baik dalam madhab Ahmad ibn Hanbal. Di sana ada
beberapa mutun ataupun buku mukhtasar dalam fikih dalam mazhab Ahmad ibn Hanbal. Yang paling masyhur adalah kitab Dalil Talib dan kitab Zadul Mustaqni'. Dan yang paling lama, paling duluan adalah kitab Mukhtasar Al-Hiraqi, juga kitab Al-Iqna atau Al-Muqni' karangannya Imam Ibnu Qudamah. Dan pengarang kitab kita Syekh Mar'i Ibn Yusuf Al-Karmi punya dua kitab. Yang penting dalam madhab Ahmad ibn Hanbal dan Mu'tabar, ada kitab kita Indil Talib dan kitab Ghayatul Muntaha fil jam'i bainal iqna wal muntaha. Sebelum kita membahas kitab ini, saya ingin membahas dua permasalahan. Yang pertama tentang pengarangnya. Ya, singkat saja biografi beliau, ya, agar kita semua mengerti bagaimana kedudukan beliau dan mu'taqad beliau, sehingga kita bisa mengambil ibrah dari biografi tersebut dan juga bisa mengerti sampai di mana kapasitas beliau, sehingga kita bisa membaca buku beliau dengan lebih tenang, lebih mutmain, lebih apa? Lebih tentram, ya. Beliau rahimahullahu taala namanya Mar'i Ibn Yusuf Ibn Abi Bakar Ibn Yusuf Al-Karmi Al-Maqdisi Al-Azhari Al-Hambali Al-Mulaqab bi Zainuddin. Mar'i Ibn Yusuf Ibn Abi Bakar Ibn Yusuf Al-Karmi. Al-Karmi nisbat kepada daerah, ya, namanya Tur Karam. Sekarang dibaca oleh para masyarakat di sekitarnya, ya, dengan Tul Karam. Tul Karam. Ya. Ini sebuah tempat, sebuah daerah yang ada di Shimal Gharb atau barat daya dari kota Nablus di Palestina. Nablus itu adalah kota penting di tepi barat. Ya, yang antum hafal apa? Gaza, ya. Ini ada Nablus. Ya. Kota di daerah tepian barat, ya, yang cukup terkenal sejak zaman dulu. Ya. Sehingga Al-Karmi itu nama daerah, tempat kelahiran beliau dan masa kecil beliau. Kemudian Al-Maqdisi nisbat kepada Baitul Maqdis, karena beliau memang mencari ilmunya di sana dan belajar dari para masyayikh di Baitul Maqdis, sehingga nisbat kepada dia kalimat Al-Maqdisi. Sehingga dia itu lahir di Tur Karam dengan disukunkan ra-nya. Dengan apa? Disukunkan ra-nya. Kemudian tinggal di Baitul Maqdis dalam talabul ilminya. Kemudian pindah ke Mesir. Pindah ke Mesir dan mengajar di Al-Azhar. Di Al-Azhar. Dan tinggal di Qahirah, di Kairo.
Sehingga ada nisbat al-Azhari. Al-Hambali ini adalah madhab beliau dalam fikih. Gelarnya adalah Zainuddin. Belum ada sejarah yang menunjukkan kapan beliau lahirnya. Hanya dikenal tempat kelahiran beliau. Ini jelas bagaimana dari gelar beliau sendiri dapatkan bahwa memang beliau ini berpindah-pindah dari kampung halamannya, pindah ke Baitul Maqdis untuk belajar ilmu, kemudian pindah ke Kairo untuk belajar dengan ulama-ulama Mesir di Universitas Azhar sekarang ini. Namanya apa? Jami' Al-Azhar. Dan fokus hanya belajar saja. Sampai menjadi seorang ulama besar dan memegang masyikhah di Jami' Sultan Hasan di Kairo. Ada beberapa kerabat beliau yang juga ulama. Di antaranya adalah saudara beliau namanya Yahya. Demikian juga keponakan beliau Ahmad ibn Yahya disifatkan para ulama rahimahullah ta'ala dengan Syekhul Fadil Al-Amil Al-Nabil Al-Faqih. Sama juga dia rihlah ke Kairo tahun 1026 ya. Dan mengambil ilmu dari paman beliau Mar'i bin Yusuf ini. Dia punya anak namanya Yahya. Ya. Namun belum didapatkan adanya keterangan perlama seputar anak beliau ini bagaimana, apakah jadi ahli ulama atau tidak, kita tidak tahu. Dan dia punya cucu ya, namanya Yusuf bin Yahya. Yusuf bin Yahya ya, seorang ulama besar dan termasuk muridnya Imam Mansur Al-Bahuti. Ini menunjukkan bahwa beliau dalam keluarga beliau itu emang keluarga apa? Keluarga ilmu. Keluarga ilmu. Ya. Sehingga tidak heran apabila kemudian beliau belajar dengan para ulama rahimahullah ta'ala sampai mencapai tingkatan ulama yang demikian besar. Madhab beliau, ikhwan fillah, beliau ini dalam fikih mengikuti madhab Ahmad ibn Hanbal. Dan beliau ini disampaikan para ulama mu'taqadnya salafi. Dengan sebuah bukti bahwa beliau menulis buku Aqawil Athiqat Fi Ta'wil Asma' Was Sifat Wal Ayatil Muhkamat Wal Mustabihat. Dalam buku ini beliau memilih dan memuji madhhab salaf. Namun terkadang ikhwan fillah, kata sebagian penterjemah beliau atau yang membuat biografi beliau, masih terkadang beliau ini cenderung ya untuk menganggap baik takwil atau pendapatnya para muawwilah. Dan kadang-kadang juga ada di sana pemahaman tafwidnya dengan menyerahkan ilmu makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tepat tidak ada yang
yang apa yang selamat ya ataupun maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan beliau ikhwan fillah dalam mazhab Hambali cukup tinggi. Beliau termasuk dalam ahlut tashih wa tarjih. Sebagaimana disampaikan oleh Imam oleh Syekh Abdullah Al-Bassam ya. Kata beliau kana muqallidan mutaqayyidan la yakhruju 'anil madhhab al-Hanbali qaida sya'ratin wahidah wa laysa lahu fi ghaytil muntaha siwa al-jam'i baina kitabi ikna wal muntaha. Namun kalau kita melihat kepada kitab-kitabnya beliau yang juga cukup banyak, enggak hanya dua ini saja, didapatkan bahwa beliau ini meningkat sampai akhirnya menjadi mujtahid madhab. Mujtahid madhab artinya mujtahidin dalam tashih dan tarjih ya, sebagaimana kala dalam kitab Ghayatul Muntaha ya, fi jami' bani ikna wal muntaha. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Ibn Mani' dalam muqaddimah kitabnya Ghayatul Muntaha menyampaikan sebuah penukilan dari Al-Alamah As-Safarini ketika mewasiatkan kepada salah seorang murid beliau dari ulama Najd. Kata beliau, wa 'alaika bima fil kitabaini al-iqna'i wal muntaha. Peganglah oleh kamu pada dua kitab, Iqna dan kitab Muntaha. Fa idza ikhtalafa, kalau keduanya berbeda dalam sebuah hukum, fangdur ma yurajjihuhu sahibu ghayatil muntaha. Lihatlah apa yang dirajikan oleh penulis kitab Ghayatil Muntaha. Menunjukkan bahwa beliau ya mu'tabar dan termasuk ahli tahqiq wa tarjih dalam madhab Hambali di sini. Kalau kita melihat kepada pujian para ulama rahimahullahu ta'ala, sambil satu atau dua orang saja karena waktu kita cukup pendek ya. Sini ada Qala Al-Ghazzi, ada dalam layar antum ya. Kata beliau, Syekhu Masyaikh Al-Islam Awhadul Ulama'il Muhaqqiqin Al-A'lam واحد عصره وأوانه ووحيد دهره وزمانه صاحب التاليف العديدة والفوائد الفريدة والتحريرات المفيدة خاتمة أعيان المتأخرين من سمت بعلومه سماء المفاخر وطلع به فجر فخر الفاخرين فهو العلامة بالتحقيق والفهامة عند أهل التدقيق والتنميق. Demikian juga kata Ibn Bishr, kanat lahul yadu tula fi ma'rifatul fiqhi fi ghairihi wa sannafa musannafatin adidatin wa sannafa musannafat adidatan fi fununin minal ulumi. Banyak yang menyampaikan sebagai apa? Syekhul Islam ya, dalam hal ini. Karya beliau disampaikan oleh Al-Muhbiyu dalam Khulasatul Asar dan juga Al-Baghdadiyu dalam Hadiyatul Arifin. Nama-nama karangannya atau karya tulisnya Syekh Al-Mar'i ini dan sampai kira kurang lebih 70 kitab. 70 kitab. Berarti banyak ya? Banyak apa? Tulisan beliau.
Bahkan ada yang mengatakan sampai pada 75-85 kitab dan risalah. Beliau wafat di Khanfilah di Mesir pada tahun 1033, berarti sudah Ramadan 409 tahun sebelum saat ini. Ini tentang penulis buku yang kita akan baca. Demikian juga kita akan membahas beberapa hal penting dalam kitab ini. Nah, kita pengen antum punya mukaddimah, punya pemahaman tentang kitab kita ini sebelum kita membaca kitab. Ya, mengenal kitab ini, kemudian juga mengenal bagaimana metodologi penulisan kitab ini. Ya, agar kita ketika membacanya bisa mengerti kelebihan-kelebihan kitab ini, ya, dan juga bisa memahami dengan baik, ya, kronologis penulisan buku ini, sehingga kita bisa mengambil faedah dalam menyampaikannya kepada masyarakat bagaimana menulis buku yang urut, runtut, ya, dan mudah dipahami oleh orang lain. Disampaikan di sini bahwa kitab ini, ya, dinamakan sendiri oleh beliau dengan Dalilut Thalib li Nailil Mathalib. Ditulis oleh beliau kitab ini, ya, pada hari Sabtu, selesai penulisannya pada hari Sabtu siang tanggal 17 Rajab, ya, tahun 1019, berarti usia beliau meninggal 1033, berarti apa? Sekitar 24 tahun sebelum wafat. Dan 14 tahun, ya, sebelum wafat. Kemudian kitab ini, Khanfilah, kitab matan dalam fikih Hanabilah, dan penulisnya ini mengambil satu pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau sendiri menyampaikan dalam mukaddimahnya, dalam mukaddimah kitabnya, hadza mukhtasarun fi al-fiqhi 'ala al-madhhab al-ahmadi. Bukan antum mukaddimah kitabnya beliau, ya, di halaman berapa ini, ya? Ya, halaman 1 yang bukan yang mukaddimah langsung di setelah 36 halaman kalau di sana. Kata beliau sini, fahada mukhtasarun fil fiqhi ala al madhhab al ahmadi madhhab al imam ahmad balagtu fi idahihi raja' al ghufrani wa bayantu fihi al ahkam ahkama ahsana bayanin لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والإرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب. Beliau di sini jelaskan kepada kita bahwa buku ini adalah buku fikih versi apa? Madhab Ahmad ibn Hanbal.
dia mengatakan balagtu fi idhahihi, menunjukkan bahkan dia akan buat kitab yang mudah difahami. Karena buku apa? Mubtadi'in. Dan berusaha untuk menjelaskan hukum dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan lihat bagaimana maksud beliau ataupun dengan jelasan tentang kitab ini insyaallah taala. Aku tidak sampaikan pada kecuali yang sudah dipastikan, dijazama, dipastikan kebenarannya oleh ahlu tashih wal irfan dan menjadi fatwa dalam mazhab Hanabilah dari para ulama ahlu tarjih wal itqan. Semenjuga Yohan Filah. Kitab ini kalau kita melihat bandingkan dengan kitab Al-Iqna dan kitab Al-Muntaha Muntah Al-Iradat sekarang ini Imam Al-Fatuhi ya, Ibn Najjar Al-Fatuhi ya. Tertibnya sama dalam kitab, dalam bab-babnya ya. Hanya beliau berbeda dengan sebelumnya, ulama sebelumnya dengan menyusun sebagian masail seperti sifat sholat, sifat haji. Ya, kalau antum yang haji kitab Minhajus Salikin ya Sa'di, ya dapatkan itu sifat sholat Nabi, ada sifat haji Nabi dan lain sebagainya dalam kitab Minhajus Salikin. Mirip dengan kitab Dalil At-Thalib ini. Para ulama rahimahullah ta'ala ya, menyampaikan kepada kita seperti Bakr Abu Zaid dalam kitab Madkhal Al-Mufassal ya. Kitab ini katanya mempunyai keistimewaan atas Zadul Mustaqni ya, bi'annahu ashalu minhu ibaratan wa khafu taqidan, jadi mudah ibaratnya ungkapannya apa? Mudah, dan akan nampak sekali bagaimana kemudahannya kalau antum nanti melihat kepada kitab ini. Dia mengatakan syarat sholat sekian 1, 2, 3, 4, jadi kalau kita menghafal itu lebih mudah untuk dihafal daripada kitab yang lainnya. Walihada kana huwal matan al-mu'tamad fi tabaqatihi faman ba'dahum inda ulama'i syam wal qasim ala khilafi ma jara alaihi amatu ahli al-jazira, maksudnya Saudi Arabia, min al-inayati bi kitab Zadil Mustaqni wa tafsirihi alaihi fi kathrati masailihi. Kalau Zadil Mustaqni ini yang mensyarah siapa? Syekh Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Ini ada di sana, ada apa namanya perbandingan antara buku ini dengan apa? Dengan Zadil Mustaqni. Bahkan seorang penulis di Mesir muasir sekarang ini, masih hidup orangnya, membuat buku Qasdus Sabil fi jam'i baina Zadi wa Dalil. Kitab ini ikhwan fillah, asal kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Muntahal Iradat. Kitab apa? Muntahal Iradat fi jam'il muqni'i ma'atangkihi wa ziyadat. Di antara para ulama yang menyampaikan demikian, kata dia ini melihat kepada pernyataan mu'alif ya, yang mengatakan al-faiz bimuntahal iradat min rabbihi. Para ulama yang menetapkan hal ini adalah Syekh Shalih bin Hasan al-Bahuti, juga Ahmad bin Muhammad bin Awd al-Mirdawi, juga ada Syekh Utsman bin Bishr.
dan yang lain-lainnya. Ada 5 cetakan yang masyhur di perpustakaan ada cetakannya Matbah Muhammad Ali Sabih wa Auladihi, juga ada cetakannya Maktabah Islami, ada juga cetakan Masa Kutub As-Saqafiyah tahqiqnya Abdullah bin Umar Al-Barudi ya. Ada juga tahqiqnya Syekh Sultan bin Abdurrahman Al-Aid dalam cetakannya Mu'assasah Risalah Yordan ya. Juga ada kitab Maktabah Al-Manar Al-Islamiyah Al-Kuwait ya. Ditasih oleh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Jarrah dan kitab ini ya. Kitab ini Al-Faryabi ya. Sehingga dengan demikian ya khanfilah, kita dapat kesimpulan dari mukadimah yang disampaikan bahwa kitab ini Tel Talib itu punya keistimewaan mudah ibaratnya ya, jelas ungkapannya. Banyak sekali syarah-syarah dari kitab apa dalil ini. Yang paling masyhur adalah Manarus Sabil, Manarul As-Sabil, yang hadisnya ditakhrij oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya apa? Irwa Al-Ghalil. Irwa apa? Al-Ghalil. Baik. Beliau sampaikan dalam mukadimah juga bahwasanya beliau hanya menyampaikan qaulun wahidun ya, wa huwa rajih fil madhhab ya. Sehingga beliau katakan bahwa lam adzkur fi illa ma jazaba bi sihhatihi ahli tashih wal irfan wa alaihi al fatwa fi ma baina ahli tarjih wal itqan. Dan beliau sampaikan dalam kitab yang lain, ini ungkapan beliau yang ini ya. Yang ini ya. Itu ternyata disampaikan oleh beliau siapa al-tahqiq wal irfan al-tarji wal itqan ini dalam kitabnya Ghayatul Muntaha ya. Ghayatul Muntaha. Kata beliau mereka adalah sahibul insaf wan tawattangkih ya Al-Mirdawi ya Alauddin Al-Mirdawi, pengarang kitab Al-Insaf fi Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf. Itu yang disebutkan ahli tahqiq wa wal irfan wa ahli tarjih wal itqan ya. Yang kedua tangkih, tangkih al-musba', tangkih al-musbi' fi tahrir ahkamil muqni', juga sama Alauddin Al-Mirdawi. Ini masdar atau sumber beliau dalam mentarjih kaul. Yang ketiga likna li talibil intifa', likna li talibil intifa', karangannya Musa bin Ahmad Al-Hajjawi dan kitab Muntahal Iradat fi Jam'il Muqni ma' Tanqihi wa Ziyadat Ibn Najjar Al-Fatuhi. Bicara tentang syarah, tapi kita sambil pujian ulama kepada kitab tadi ya, supaya kita tahu kedudukan kitab ini.
Kata beliau, Imam At-Taghlibi, walamma ra'aytul kitab al-mawsuma bidalil talib linailil matalib fi ghayatil waqt wa a'zamun nafa' min sayril mukhtasarat lam ya'ti ahadun bimithalih wa la nasaj'ala min walih. Hadis itu dipuji oleh para ulama, dan antaranya At-Taghlibi, demikian juga beberapa ulama di antaranya Ibnu Badran, ya. Ibnu Badran, demikian juga Syekh Muhammad Abdul Aziz bin Mani' dan yang lain-lainnya. Syarahnya ada Maslakur Raghib Syarah Dalil Talib, karangan Saleh bin Hasan bin Ahmad Al-Bahuti. Ini semuanya bisa antum download di internet ini. Ada. Juga Nailul Ma'arif Bisyarhi Dalil Talib, ini juga sudah ada di internet, bisa antum ambil. Karangannya Abdul Qadir bin Umar bin Qadir At-Taghlibi dengan tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar. Ada hasyiah, atau orang ini hasyiahnya matan, ada catatan apa kaki di bawahnya, namanya hasyiah. Ya, Mustafa Daumani. Ya. Kemudian Taisir At-Talib ila fahmi wa tahqiqinil ma'arib syarah dari Talib, karangannya Abdul Ghani bin Yasin Al-Labadi An-Nablusi, ya, dikenal dengan apa? Dengan hasyiahnya Al-Labadi. Juga ada Syarh Dalil Muhammad ibn Ahmad bin Salim Sulaiman As-Safari ini. Juga ada Syarh Dalil Talib karangan Ismail Ismail Abdul Karim di Muhyiddin di Sulaiman Dimashqi. Ada Wahabul Ma'arif ala Dalil Talib di Syekh Ahmad ibn Ahmad Al-Maqdisi. Ada Syarh Dalil Talib karangan Abdul Aziz Muhammad Bishir. Ada Manarus Sabil fi Syarh Dalil, karangannya Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dawiyan. Kelebihan kitab ini, ya, itu banyak menyampaikan dalil-dalil dan banyak mengambil tarjihnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Kitab ini hadisnya ditakhrij dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwa Al-Ghalil, ya, yang cukup terkenal. Kita tidak sampaikan semuanya, tapi paling tidak ada di sana yang memberikan hasyiah, ada yang memberikan juga apa, mandumat, dibuat mandumat, itu ada di sini dengan cara syair, ya, dengan nazam, ya, oleh banyak para ulama rahimahullah ta'ala. Kita akan bahas tentang manhaj mu'allif dalam kitab dalil ini. Yang pertama, ikhwan fillah, ini enggak ada di buku kita, ya. Yang pertama, bahwa beliau bersandar atau bertumpu pada kitab Muntahal Iradat, karena dia dari kasar kepada kitab Muntahal Iradat. Beliau banyak menghapus, masail, banyak masalah-masalah yang ada pada Al-Muntaha, Muntahal Iradah, karena jarang terjadi atau ada di sana lebih penting daripada masalah tersebut, sehingga beliau ini hanya membatasi pada masail, umma muhimmatul masail, ya, mirip dengan apa? Dengan minhaju as-salikin dalam apa? Dalam menyusun
hal-hal yang banyak manfaatnya, yang penting-penting dalam fikih. Karena dia memang mukhtasar, ringkasan untuk dihafal, untuk dihafal. Beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan hanya satu pendapat saja dalam hukum. Dan beliau tulis buku ini untuk mubtadi'in, untuk pemula. Pemula itu tidak boleh banyak apa? Banyak kaul, satu kaul aja biar dihafal oleh pemula. Ya. Tapi kita coba nanti dalam kajian, ya kita enggak terikat dengan kitab secara utuh satu persatu, ya. Kita coba untuk juga menyampaikan pendapat lainnya biar dikira lebih rajih daripada pendapat beliau dalam kitab ini insyaallah taala. Jadi dia tidak menyampaikan khilaf, cukup dengan satu pendapat dalam madhab. Beda dengan Zadul Mustaqni, masih kadang-kadang ada pilihan hukum yang kedua dalam madhab. Riwayat pertama, riwayat kedua dan sebagainya. Bisa kita lihat misalnya, ini pada asalnya, tapi kadang-kadang beliau nyampaikan juga. Nyampaikan juga apa namanya khilaf, tapi dikit sekali. Contohnya pada masalah tayamum, beliau katakan dalam kitab kita ini, ya, wa yadribu turaba biyadaihi darbatan wahidah wal ahwat ithnatan. Memang ada dua pendapat ulama dalam tayamum, ada sekali tepuk untuk duanya, ada yang tepuk untuk wajah, tepuk untuk tangan. Ini dikit, ya. Ada berapa saja masalahnya, ya. Juga misalnya ucapan beliau, wastahabbal aktsaru talqinahu ba'da dafn. Ada kalimat al-aktsar, artinya apa? Kebanyakan ulama mazhab merajikan apa? Sunnahnya mentalkin setelah dikubur. Juga dalam masalahnya, wa ma jurat bihil 'adatu min itami sa'iri wa nahwil hir fa fi jawazihi wajhan. Ini agak sedikit enggak apa keluar dari manhajnya beliau. Cuma sedikit sekali, enggak banyak, ada berapa masalah saja, dan saya dapatkan kurang lebih ada 5 masalah yang tidak menghukumi dengan satu hukum. Beliau komitmen dengan apa? Dengan menyampaikan yang rajih menurut pendapat beliau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya dalam kitab salat, ya, disampaikan jadi asalnya beliau itu hanya menyampaikan yang rajih, ya, yang kata beliau lam azkur fi illa ma jazama bi sihhatihi alut tashih wal irfan wa alaihi al fatwa fi ma baina al tarjih wal itqan, ya, tapi juga kadang-kadang ada masih masalah yang dia tidak mengikuti muhtamad dalam madhab Hambali. Contohnya, ya, yabtulu ais sholah, yubtiluha ais sholah al-aklu wasyurbu siwal yasir urfan linnasi wa jahil, ya, makan minum, ya, enggak kecuali apa yang sedikit secara uruf, orang yang lupa dan enggak tahu
hukumnya membatalkan apa? Salat. Padahal yang muktamad dalam madhab Hanabilah seperti dalam kitab Tanqih, ya Iqna, juga dalam kitab Muntaha, bahkan dalam kitab Al-Ghoyah, Ghoyah itu Muntahnya dia sendiri, la yabtulu an-naf biyasiri as-syurbi amdan. An-nafal, salat itu tidak batal dengan sedikit minum secara sengaja. Jadi kalau sedikit tidak apa-apa. Juga dalam kafarah zihar, dalam kafarah zihar, dia mengatakan wa illam yastati as-sawma likibarin aw maradin la yurja buruhu at'am. Artinya kalau orang itu sudah tidak mampu puasa karena tua atau karena tidak, karena dia punya penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, maka ngasih makan. Dalam madzhab dikatakan walaupun punya penyakit yang bisa diharapkan sembuh, kalau enggak mampu puasa, maka apa? Ngasih makan. Hanya beda dikit dengan yang utama dalam madhab apa? Al-Hanabilah. Kemudian Hanfilah, beliau sangat-sangat semangat untuk meringkas ungkapan namun mencakup makna seluruhnya. Betul-betul mukhtasar, ya. Betul mukhtasar. Dan juga semangat menjelaskan hukum dan mempermudah ibarat daripada penyampaian beliau dalam kitab ini. Sebagaimana beliau sampaikan dalam mukadimahnya, balaghtu fi idahihi raja'al ghufran wa wuduhil ibarata wa bayantu ya fihi al ahkam ahsana bayanin. Dan kadang-kadang beliau mendefinisikan awal kitab atau bab di kitab ut-taharah, bab al-istinja wa adabil takhalli, tapi umumnya tidak menyebutkan apa hal tersebut. Beliau mencoba membatasi masail setiap bab, ya, berusaha untuk apa? Meringkas, ya, hanya masail yang penting saja yang dia akan sampaikan dalam kitabnya ini. Beliau tidak menyebutkan dalil dalam buku ini. Dan ini dipegang oleh beliau dalam semua masail kitab. Karena beliau ingin meringkas seringkas-ringkasnya. Makanya kalau kita ingin tahu dalilnya, baca kitab apa? Manarus Sabil Syarah Ad-Dalil. Dan beliau juga tidak menyampaikan alasan ta'lil kecuali di sebagian masalah saja. Seperti misalnya wa yahrumu qatlul jani bi ghairi sayfi wa qad tarafihi bi ghairi sikkin li alla yahif. Juga dalam masalah lainnya dikatakan walakin la yuhaddu qadhifu ghairi al-baligh. Qadhif yang menuduh orang lain berzina itu kalau dia ghairul baligh, enggak dicambuk, enggak dicambuk hatta yablugha, sampai apa? Baligh. Kenapa? Karena al-haqqa fi hadil qadhfi li adami fala yuqam bila talabihi. Ada li annanya, dia ngasih apa? Ngasih ta'lil, ngasih alasan. Padahal biasanya enggak pakai
enggak pakai asal, cukup dengan apa? Hukum, 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 hukum saja. Dengan juga beliau biasa dalam buku ini menyampaikan furu', ya. Ada namanya masalah usul, seperti misalnya wajib salat itu, ha. Masail, ha, ummahat masail itu usul, masail itu furu', bawahnya lagi ada apa? Furu'. Dengan apa? Dengan menyampaikan huruf ataf saja selama hukumnya apa? Sama. Contohnya dalam ini ya wa yasunnu, dan sunnahkan taghiyatul aniyah. Nutup apa? Bedana malam hari wa ika ilasqiyah. Dan ikat apa? Ikat kalau botol gini ya. Itu kan diikat tadi, kasih itu tutup ya. Kirbah dan sebagainya macamnya. Juga misalnya ya sunnu lidakhil khala taqdimul yusra wa qul bismillah. Jadi dengan waw aja. Satu sunnahnya, sunnah hukum sunnah masuk dengan kaki kiri sunnah dengan wawa jawa wawa wawa dan seterusnya. Dan umumnya khanfilah disampaikan hukum di awal masalah. Tapi kadang-kadang juga di akhir masalah. Kebalik. Biasanya dia itu di akhir masalah. Masalah dulu hukumnya apa? Tapi kadang-kadang dikedepankan hukumnya. Contohnya ya sunnu taqtatul auniyah, ika sunnu di depan, depan masalah. Dan kadang apa? Di belakang juga. Falau masaha fi safar thumma qama aw fil hadar thumma safara aw shakka fi ibtida'il masah lam yajid ala mashil muqim. Hukumnya lam yajid ala mashil muqim. Artinya disampaikan kadang hukum di akhir, kadang di depan sudah ada hukumnya. Jadi kita bisa melihat jadi dalam kitab kita hukumnya ada, lihat di depannya ada di belakangnya ada, karena dikatakan bahwa tidak ada yang tidak ada bang, hukum dalam masalah tersebut. Demikian juga beliau sangat memberikan perhatian pada penjelasan tentang syarat, rukun, ya, furud, wajibat, sunan, muharramat, makruhat, mubtilat. Ini semua dia beri perhatian yang besar. Dan dikumpulkan dalam satu urutan. Ini diantara apa? Kelebihan kitab ini ketimbang apa? Kitab Zadul Mustaqna atau yang lain-lainnya. Contohnya misalnya wasyurutuhu ay al-wudu samaniyah. Satu ada 8. Sampaikan 1 2 3 4 dan seterusnya. Juga dalam masal khufain yajuzu, yakni masal khufain bi syurutin sab'ah. Ngomong 1 2 3 4 5 6 7. Bikin juga arkan salat arba'at asharah. Ya, nyampaikan 1, 2, 3 sampai 14. Ini enak, makanya kalau itu menghafalnya enak hafalnya. Ya, tinggal apa? Ngomong syarat salat 14. Itu 1, 2, seterusnya. Ya, makanya kitabnya memang dihafal bagus kalau mau dihafal. Ya. Bikin juga misalnya arkan salat jenazah, sab'ah. Mau nyampaikan 1, 2, 3 sampai 7. Ya. Juga furudu al-wudu sittah. Juga nyampaikan apa itu yang ke 6 tersebut. Jadi demikian banyak ya wajibat, kemudian juga sunan ya. Sampai dengan cara seperti itu sehingga memudahkan kita untuk menghafalnya, mudah kita untuk apa? Memahaminya karena dikumpulkan 1 urut selesai, 2, 3 dan seterusnya.
Sehingga beliau ini Allah alam bisawab sangat perhatian kepada apa? Taksim atau pembagian masail dan nyusun dengan rapi. Ini kelebihan apa? Kitab ini. Kita lihat insyaallah pada kitab yang kita hadapi dengan satu persatu bismillahi taala. Demikian juga beliau khanfullah. Banyak perhatian kepada batasan-batasan dan istisnaiyah pengecualian-pengecualian. Contohnya misalnya fa in taghayyara bi ghairi mumazijin ka qat'il kafur wa duhnin aw milhin mayyin aw sukhina bi najas kariha. Dan beliau tambahnya dengan ma'a adamil ihtiyaji ilaihi. Jadi ada tambahan-tambahan yang memberikan apa? Pemahaman lebih dalam dalam permasalahan-permasalahan ini. Demikian juga kadang-kadang beliau menyampaikan juga sebagian etika ya, dan faedah yang berhubungan dengan bab. Misalnya ya, keucapan beliau ya sunnu al-wuqufu fi awalil matar wal wudu wal ittisal minhu wa ikhraju rahlihi wa thiyabihi liusibaha. Disunnahkan untuk berdiri di awal matar, di awal hujan, awal pertama kali hujan, dan wudu mandi dari air hujan tersebut, dan mengeluarkan kendaraannya dan pakaiannya untuk kena air hujan. Jadi kalau antum hujan lari kan, sembunyi enggak? Ini begitu yang pertama kali malah dibasahi bajunya. Aneh enggak? Aneh dong. Demikian kata beliau sunnah hukumnya. Kita bahas pada tempat insyaallah tentang hal ini. Bahkan juga misalnya ucapan dia wala ba'sa bi taqbili al-mayyit wan nadhar ilaihi walau ba'da takfinihi. Ini etika semuanya di sebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Ya. Di antara keistimewaan kitab ini ya, yang pertama adalah mencakup muhimmatul masail fil madhab. Muhimmatul masail, masalah yang penting-penting saja. Yang kedua, ringkas ungkapannya. Ya. Ungkapannya Pak, ringkas. Yang ketiga, dia ini menjauhi dari menyampaikan apa masalah? Masalah khilaf. Karena emang dia tulis untuk para mubtadiin. Yang keempat, dia hanya mencukupkan pada pendapat yang rajih menurut beliau dalam madhab Ahmad ibn Hanbal ini. Dan dia memang merujuk dalam tarjihnya kepada buku-buku yang memang menjadi induk dalam madhab Hanabilah, seperti misalnya Muntahil Iradat ya, fi jam'il muqni ma'at tanqih wa ziyadat ya, karangan Ibn Najjar al-Fatuhi. Sehingga otomatis karena Muntahil adalah kumpulan dari Muqni, Tanqih dan yang lainnya, maka kitab ini sudah meringkas empat ya, ilmunya Pak, empat ulama Hanabilah, yaitu Muwaffiq Ibn Qudamah yang ngarang kitab Al-Muqni, juga Alauddin Al-Mirdawi yang nulis At-Tanqih Al-Musbir, ya. Ibn Najjar Al-Fatuhi yang nulis kitab Muntahal Iradat, ya.
Dan beliau sendiri, ya, Ma'arif bin Yusuf Ad-Dalil ini. Jadi kalau untuk baca buku ini, itu sudah ngambil apa? Ringkasan dari ilmu empat apa? Empat ulama besar madhab Hambali. Beliau juga mencoba untuk membatasi masail setiap bab dan tidak tidak memalingkan kepada yang sudah lalu. Jadi yang lalu enggak disampaikan lagi. Yang lalu sudah selesai, sudah enggak diulang kedua kalinya. Betul-betul dia pengen ringkasnya kitab ini untuk kemudahan para mubtadi'in ketika belajar fikih. Susunan masalahnya cukup indah. Dan urutannya juga apa? Cukup urut, ya. Runtut. Banyak nas dalam hukum masalahnya apa? Wajib, mustahab, muharram, banyak itu. Ya. Sedikit sekali mengulang-ulang. Jadi sangat efektif susunan kalimat-kalimatnya beliau ini. Yang terpenting kan sudah banyak syarah-syarahnya. Syarah terakhir yang saya tahu dan saya miliki adalah Salsabil, Syarah Dalil, karangannya Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathlan dari Al-Kibar Ulama. Ada 7 jilid syarahnya. Ya, atas kitab Ad-Dalil ini. Sehingga banyaknya syarah ini ikhwan fillah memudahkan kita untuk ngajar sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa membaca buku sebelum mengajar. Semakin banyak syarah semakin mudah memahaminya. Ini antara kelebihan buku-bukunya para ulama yang mendapatkan khidmat cukup hebat dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kitab ini juga hadis-hadisnya yang disampaikan oleh kitab Adawiyah dalam kitab Manhajul Sabil sudah ditakhrij oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwal Ghalil. Sehingga mudah kalau ada dalilnya, cek ke kitab Irwa, tahu mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Demikian bagaimana buku-buku para ulama Hanabilah banyak mendapatkan khidmat dari para ulama rahimahullah ta'ala. Contohnya kitab Ad-Dalil ini. Demikian ya khanfilah, beberapa hal berhubungan dengan kitab yang kita miliki ini, yang kita akan baca dan kaji. Semoga memberikan sebuah gambaran bahwa kita belajar kitab ini bukan semata hanya mururun kirama, ya, tapi kita pengen antum mengerti juga maunya penulis dalam kitab ini. Dan juga kita coba insyaallah taala dengan mengambil banyaknya para ulama yang mensyarah kitab ini untuk melihat mana yang rajih dari pendapat yang ada. Karena intinya dalam fikih ini adalah siapa mana yang sesuai dengan kitab dan sunnah, itu yang kita amalkan. Ya, bukan yang ada pada buku madhab, tapi buku-buku seperti ini khanfilah sangat membantu antum untuk meningkatkan kemampuan memahami fikih dan menyusun kerangka berfikir fikih. Ya, yang nanti akan membuat kita punya kemampuan untuk mentarjih aqwalnya para ulama rahimahullahu ta'ala. Maka hampir semua ulama yang menyampaikan tentang tarikat atau manhajiyah fi thalabi ilmi itu menganjurkan untuk membaca kitab-kitab seperti ini. Mutun ilmiah. Dan hampir semua buku, semua funun ilmi bidang keilmuan ada buku mukhtasarnya, buku apa? Matennya. Ya. Dalam nahu ada Al-Fiqh Ibnu Malik. Ada kitab apa? Al-Jurumiyah. Ya. Dalam usul fikih ada Marakis Su'ud.
atau kitab Warakat Lil Juwaini. Jadi ada banyak buku-buku yang memang para ulama tulis dengan ringkas untuk para pemula agar mereka bisa menapak keilmuannya dengan benar. Dengan benar. Ya. Semoga mukaddimah ini memberikan gambaran sedikit tentang kitab yang akan kita baca dan memberikan gambaran bahwa kita berupaya untuk memahami ya, dengan bantuan syarah-syarah para ulama atas kitab ini untuk bisa kita pahami kitab bersama-sama dan insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk bisa faham dan memahamkan apa semuanya. Wabillahi taufiq, wassalamu ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada soal pertanyaan sebelum kita tutup majelis kita ini? Dapat disimpulkan oleh kita bersama bahwa kita pilih kitab ini. Ya, yang pertama, kitab ini jadi umdah. Jadi apa namanya tujuan orang dalam belajar fikih. Ya, di Syam, di Qasim, ya, barengan dengan apa kitab Zadul Mustaqni. Kitab Zadul Mustaqni itu saya baca kitab Syarh Al-Mughni Ibnu Utsaimin. Banyak hal-hal yang ungkapan-ungkapannya Al-Hijawi dalam kitab tersebut Al-Hijawi yang itu yang butuh apa namanya kita itu membaca ulang-ulang untuk bisa memahami maunya tulisan tersebut. Dan syarah beliau panjang sekali. Sehingga kalau kita kemudian menggarap Zadul Mustaqni, khawatirnya apa? Kehabisan tenaga kita untuk meringkas keterangannya, kemudian apa? Menjelaskan matan tersebut. Beda dengan apa? Dengan kitab ini. Ringkas, mudah, ya. Ditambah dengan apa? Keterangan para ulama rahimahullah ta'ala sehingga apa? Mudah. Yang berikutnya ya khanfilah, kita pilih kitab seperti ini ya, sebagai sarana untuk memudahkan kita belajar fikih. Kalau kita kemudian belajar fikih tanpa kitab yang ringkas seperti ini panjang sekali, ya, panjang sekali, dan khawatir ya, kita banyak belajar furu rupa dengan apa usulul masail. Demikian juga kitab pilih ini, ya, kenapa kok saya nggak ambil apa, matanya madzhab Syafi'i ya? Karena saya sendiri memang tidak punya apa tidak punya dirasah cukup banyak terhadap fikih madhab Syafi'i. Karena kebetulan kita di Saudi Arabia belajar di Jami Islamiyah, di mana? Di Madinah. Umumnya para masyayikhnya apa? Pertama kali belajar maka apa fikihnya? Ahmad Ibn Hanbal. Enggak, baru kemudian setelah dia mencapai martabat pemahamannya cukup dalam, baru mentarjih dengan mazhab yang lainnya. Contohnya kan, Syekh Abdurrahman Nasr As-Sa'di yang kita baca setiap sepekan dua kali di mana? Di kelas. Ya. Beliau katakan beliau mentarjih. Ya, tetapi banyak dalam bukunya itu tetap mengikuti apa? Mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Demikian juga para ulama lainnya, Syekh Abdullah Al-Bassam, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Taimiyah, kita banyak ambil fatwanya. Ya. Mereka ini dulu
ketika belajarnya apa? Pakai madhab Hambali, Ahmad Ibn Hambal. Akhirnya sulit kita untuk meninggalkannya, berganti ke madhab Syafi'i yang kita emang selama ini belum pernah banyak belajar kitab tersebut. Dan kalau kemudian kita paksakan untuk belajar sendiri, khawatir apa? Malah keliru, malah salah. Nah, enakan yang pernah kita pelajari, yang pernah kita hadapi selama ini, yang kita coba jelaskan. Dan sama, semuanya sama, tujuannya adalah mengenalkan fikih kepada masyarakat sesuai dalil. Karena mereka mengatakan idza sahal haditsu bahwa madhhabi, hanya thariqahnya berbeda-beda. Ya, sesuai dengan apa? Dengan ilmu yang sampaikan kabar dalam tarjih masalah yang ada. Atau melihat dalam kitab Majmu' Salah Muhadzab dari Imam Nawawi, banyak wujuh. Jelas ada tiga wujuh, tiga sisi, tiga wujuh, ya, tiga wajah. Nah, mereka juga dalam madhab Hambali ada misalnya riwayat. Ya, ini riwayat yang kelima dari Imam Ahmad Hambal. Gitu. Dan itu ada. Jadi memang satu madhab itu banyak-banyak riwayatnya akhirnya. Juga dalam madhab Malik bin Anas, Imam Malik, ya. Juga madhabnya Abu Hanifah. Kadang-kadang ada di sana khilaf dakhil. Khilaf dalam apa? Contohnya aja Imam Syafi'i. Yang kita ketahui bahwa madhab Syafi'iyah mutakhirin sandarnya kepada dua imam, Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Gitu. Maka kata mereka idza ikhtalafa, kalau keduanya beda pendapat dalam satu hukum, lihat tarjihnya siapa? Ar-Ramli atau Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya, sama dengan juga. Ya. Jadi kan bagaimana para ulama dalam mazhab sama seperti Hanafilah, mereka berusaha untuk mengambil yang terbaik dari akwal yang ada, ya, untuk mencari kebenaran yang paling bisa dicapai. Dan kita pun demikian juga, tidak usah panas dengan mazhab tertentu, ya, kita tetap mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas sebagai apa? Standar kita dalam mengenal syariat Islam sebagaimana sampaikan dalam daurah kita Al-Waraqat, ya, ketika apa? Tahun lalu setelah semester ganjil. Demikian, ada pertanyaan kali ya? Enggak ada, karena kita ngajinya baru teori tentang kitab, ya. Belum baca apa? Kitabnya. Ah, bukan aneh antum. Masa kok enggak langsung kitab aja, enggak? Saya pengen antum punya manhaj dalam belajar. Ya. Jadi kita mesti mengerti kitab ini kitab apa? Bagaimana metodologinya penulis? Sehingga nanti kita ketika menjelaskan tidak kemana-mana. Paham ya? Tidak kemana-mana. Makanya sampaikan biar tahu penulisnya siapa. Bagaimana buku ini bagus enggak? Apakah di mata ulama itu ini kitab bagus atau tidak? Bagus, baru kemudian kita buka apa? Bukunya. Sehingga kita punya rambu-rambu ketika apa? Membaca buku tersebut. Demikian dulu pada malam ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.